Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semuanya. Balik lagi sama gue Enrigi Hunter. Ya, kali ini kenapa ini background layar gue kayak gini? Ini gue mau ngasih kejutan. Gue mau mainin game Legend, main game yang penuh dengan memori. Bukan memori hard disk atau memori kartu memori. Ini bukan memori penyimpanan, maksudnya ini adalah yang bagi gue ini yang memorable banget game ini. Gue main game ini dulu sekitar tahun 2007. Gamenya sendiri rilis 2004, yaitu sedikit clue buat kalian. Dan gue mainin ini di warnet. Ya pasti udah langsung nih kebayang nih, di warnet, game online. Dan gue juga itu baru pertama kali tahu tentang hal-hal online gitu kan. Baru pertama kali ke warnet itu gara-gara game itu, gue jadi ke warnet, jadi tahu, jadi bisa nyalain komputer. Gue nyalain komputer itu pas di warnet itu kan, pas pertama gue pengen nyoba. Gue ngeliat di majalah, wah ini game nih kayaknya bagus nih, katanya game bisa bertemu dari, kalau yang dari sana di Bandung, gue di Cikampek, bisa main bareng satu layar ketemu gitu. Wow, ini, oh ini game online itu kayak gini. Oh coba, wah gue lihat nih setiap gue pulang sekolah, berangkat sekolah itu gue jalan kaki dan ngelewat warnet. Oh ini kali ini warnet tuh nih, ini mungkin di situ bisa main. Dan ternyata pas gue ke situ memang di warnet itu menyediain game itu, dan udah banyak main game, main ya udah banyak yang main game itu di situ, dan masih orang-orang apa ya, orang-orang yang berduit lah yang mainnya itu, anak-anak sekolah yang di sekolahan elit itu. Gua tahu itu sekolahnya di sekolahan elit itu anak-anaknya. Dan gua akhirnya mainlah di situ. Gua mainnya juga enggak setiap hari, gua kalau ada uang aja, karena dulu itu warnet 6.000 satu jam. Dan gua main kalau ada uang, main gitu kan. Aduh, udah ada gambarnya nih, pasti ini game apa? Wah, ini kayaknya apa ini? Nah, terus yang bikin gua itu yang membekas banget kan di ingatan tuh. Dulu gue main mau begadang itu malam minggu kan, sama 4 teman gue, ibu sama gue, jadi berempat. Masing-masing itu kan kalau main masing-masing di komputer masing-masing mahal, 6 kali 10 jam 60.000. Karena dulu tuh mainnya dari jam 9, ya udah satu-satu orang aja, 2 jam. Jadi satu orang selesai, pindah ke orang yang lain. Tapi ayo ini luen, mana orang salah gitu kan. Nah, tapi ternyata belum sampai ke orang terakhir, itu si operator warnetnya mau tutup gitu. Padahal kan itu warnetnya 24 jam, dan emang biasanya 24 jam. Tapi ternyata hari itu enggak 24 jam. Ya udah, alhasil sekitar 2:30 pulang, dan gak berani pulang itu. Kalaupun pulang itu pasti ketahuan sama orang tua, karena bilangnya itu kita berempat itu mau nginep di rumah temen. Ya masing-masing itu bilang ke orang tuanya, mau ke orang tua kita masing-masing bilang mau nginep. Dan ternyata kalau pulang jam segitu terketahuan, oh kok gak jadi nginep sih, ternyata main di warnet. Ah ya udah, jadinya nyimpang belok ke masjid sekitar warnet itu, dan kita nunggu sampai pagi di situ. Pas banget hujan udah itu teh, alhamdulillahnya udah sampai masjid hujan, tapi nyepret karena si daerah batas sucinya itu dikit nyepret, hujannya gede banget lagi. Di situ ada kekeset agak gede, jadinya kita itu saling merungkut di situ, saling berpelukan. Dulu belum ada istilah zaman homo-homoan, dulu masih pure pikiran orang-orang, anak lagi masih pure kan? Jadi saling berdempet-dempet biar nggak kehujanan. terus yang bikin itu sampai subuh gitu. Subuh dibangunin sama orang-orang yang mau ke masjid, yang mau sholat. Kenapa nggak diem di dalam? Karena dikunci dari luar. Ya Allah, ya Rabbi, aing mah karunya pisan. Lah, aduh. Pokoknya dem banget lah. Ini banget memorialnya. Dan ini
gue tadi sempet ngerekam, nge-record gamenya, cuman crash, jadinya gue gak ngulang. Soalnya kalau game online kan dia otomatis save sendiri, jadinya kalau ini ya pokoknya lanjut, jadi ntar recordingnya sekarang ini itu lanjutan dari game yang tadi habis gue record. Ayo, apa gamenya nih, gue kasih ini aja, apa background musiknya aja langsung pasti kalian tahu. Dan ini background musik yang beuh banget, yang kalau ngedenger itu pasti familiar banget. 5, 4, 3, 2, 1. Sia, dengekeun tah. Astagfirullahaladzim, mantep banget eh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi kangen masa-masa kembali ke seperti dulu, seperti kids zaman old, gitu kan? Damn, wow. Udahlah, udah nggak usah lama-lama lagi. Ayo langsung kita masuk ke gamenya. Yap. Jangan lupa, ini kenapa nggak fokus? Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya. Jika suka dengan video ini, di like. Dan jika nggak suka juga di like. Dan jika kalian pengen mengikuti ini juga, suka dengan video ini, subscribe ya. Kalau nggak suka juga ya subscribe juga ya. Support, biar support gue, oke? Thanks for watching. Maksudnya bukan udah nih videonya, masih ada nih video gameplaynya. Oke, bila ada salah-salah kata mohon maaf. Dan kalau memang responnya bagus, ntar gue progresnya terus main ini game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Inilah Ragnarok Online. Yap. Tadi gue udah coba beberapa nge-record sebentar dan ternyata crash. Dan udah namanya game online kan udah terlanjur ke save. Ya kan udah terlanjur ke save-nya otomatis. Jadi
pamor. Job level up. Broker. Broker kerja kayak kotoran. Broker juga udah dikit sama level 10 jobnya ye. Tiga. Base-nya level
nostalgia banget guys. Sial, nostalgia banget. Tampaknya gua apa cukup di sini dulu videonya guys, tidak terlalu lama. Jadi guys, ya sekedar kita coba. Tapi misalkan kalau apa namanya kalian pengen gua lanjutin game Legend, game nostalgia banget, gua akan lanjutin terus. Tapi enggak akan gua progresnya gak akan gue setiap gue main ya, gue akan lama banget ini yang gak di record gue mainin tapi gak selalu di record setelah ada lagi ada pemenang apa progresnya, yang penting gue akan terus main ini kalau lagi sesi nostalgia. Jadi gue kayak agak ini Sofian dia tuh kan juga punya channel YouTube gaming sesi nostalgianya gitu. Karena game itu ada yang past future. Zaman dulu, zaman sekarang. Jadi bukan kids zaman, kids doang yang punya zaman now, tapi game itu zaman now. Game zaman now, game zaman now, game zaman now. Oke guys, jangan lupa jangan kalau suka di like, kalau enggak suka juga di like. Terus kalau suka di subscribe, kalau nggak suka juga di subscribe. Nah, terus juga kalau ada masukan yang jelek dimasukin ke komen juga, apanya kurangnya gitu kan, yang bagus juga dimasukin ke komentar buat masukan buat gua. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.